Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat pagi, guys. Ketemu lagi sama saya Ibeng Gula Aren sama Ibeng Gulang Kaling. Nah, ini lagi pengguisan gula aren, guys. Ini bapak saya lagi mengguis gula aren. Ini kan kalau mau dicetak harus diguis dulu, guys, biar si gulanya mengeras gitu. Kalau nggak diguis dulu nggak bakalan bagus, soalnya kan biar si gulanya itu apa mengeras terus lemes gitu. Nah, kalau sekarang udah mulai lemes, guys, udah mulai mengeras tuh, soalnya kan itu agak kekuning-kuningan. Nah, ini penyetakannya, guys. Soalnya kan harus diguis dulu gitu. Kapan mau biar tambah oke lah. Biar dicetaknya langsung mengeras tuh. Ini proses gula aren, guys, cukup lama lah, membutuhkan waktu yang sangat lama itu, dari awal sampai akhir, sampai jadi gula aren seperti ini. Pengolahan tentang gula aren itu harus sabar, guys. Harus sabar gitu. Ini penyetakannya 2 kali sehari, guys. Kalau sekarang, soalnya kan lodongnya cuma sedikit, kalau sekarang cuma 3 lodong gitu. Banyak yang udah habis tuh dari pohon kawungnya, ya pohon tangkal niranya gitu. Jadi sekarang tinggal 3 lagi. Ya mudah-mudahan kedepannya lah tambah banyak lagi. Kalau kemarin-kemarin kan 1 kali ya tiap hari lah gitu penyetakannya. Nah, ini kan alatnya alat seadanya, guys. Semua pakai bambu. Dari singkuknya itu. Terus penyetakannya pakai bambu. Itu kalau kena tangan, guys, itu bahaya. Itu panas kan. Ya, semoga saja orang tua saya gitu diberi kesehatan biar terus bikin gula aren lah. Jangan lupa di like, di komen, di share, ditonton, guys. Di subscribe.
Saya cuma YouTuber pemula, guys. Membutuhkan subscribe gitu sama komentarnya. Semoga video tentang gula aren sama kulang kaling, ya video yang lain-lainnya lah, semoga bermanfaat gitu buat teman-teman semua. Nah, ini cuma dapat 13 gandu, guys. Cuma dapat 13 gandu. Ya alhamdulillah lah, segini juga. Kalau dikumpulin ya banyak gitu. Kadang-kadang nggak bisa dikumpulin gitu. Ada yang beli terus tiap hari. Ya cukup sekian ya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.